Inilah suasana rumah Nadeo Argawinata, kiper timnas Indonesia yang saat ini sedang berlaga di final Piala AFF di Singapura, yang ada di Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Keberhasilan timnas Indonesia yang masuk ke babak final tidak terlepas dari sosok kiper timnas Nadeo Argawinata yang berhasil menggagalkan tendangan penalti pemain timnas Singapura, Faris, di menit-menit akhir. Ibu Nadeo, Ninuk Indahsari, setiap saat dan waktu selalu mendoakan anaknya. Bahkan saat bertanding, Ninuk juga menonton dan tidak pernah putus dari doa. Terkait keberhasilannya menggagalkan tendangan penalti pemain timnas Singapura, ibunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan pada pertandingan final nanti, Ninuk juga berharap support dan dukungan serta doa dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga Nadeo mampu memberikan yang terbaik dan membawa timnas juara Piala AFF. Sebelumnya terima kasih kepada rakyat Indonesia yang memberi doa untuk Timnas Indonesia, ya Nadeo bisa menggagalkan penalti Singapura. Dan untuk selanjutnya saya minta doa juga untuk rakyat Indonesia, semoga di pertandingan yang berikutnya Nadeo Argawinata bisa memberi terbaik dan pulang membawa piala emas, bisa menang. Doanya untuk rakyat Indonesia. Nadeo sendiri sejak kecil memang menggemari sepak bola. Bakat Nadeo sudah terasa sejak masuk ke SSB Macan Putih di Kota Kediri. Dan setelah itu karir Nadeo terus menanjak hingga akhirnya dilirik oleh pelatih dan masuk ke timnas. Dari Kediri, Jawa Timur, Muftar Effendi, Madu TV mewartakan.